Assalamualaikum sahabat bonsai. Di video ini V Channel akan membahas tentang bambu yang berbentuk unik, bentuknya seperti botol dan berukuran mini. Siapa tahu sahabat bonsai ingin mengoleksi ataupun membuatnya menjadi bonsai. Di video ini juga nanti saya akan membahas di mana tempat hidup yang bagus untuk bambu ini dan juga media tanam apa yang cocok untuk bambu botol ini. Oke sahabat bonsai, langsung saja saya mengupas tentang bambu unik, bambu botol. Untuk pot yang ini saya menaruhnya di tempat yang panas, terus dengan media yang padat dan ini mulai penuh dengan batang bambu. Ini tanahnya, media tanahnya dicampur dengan pupuk kandang. Untuk batang-batangnya ini kecil-kecil, tingginya nggak sampai semeter. Dan begini ya, lihat aja oleh sahabat bonsai, nanti kita bandingkan dengan tempat yang lain. Oke, kita menuju ke tempat bambu botol yang satunya lagi. Nah, ini saya tanamkan di dalam polybag, terus ditaruh di tempat yang teduh, media tanam, tanah, dan pupuk kandang. Batangnya tinggi, hampir melebihi semeter kayaknya. Terus batang besar dan percabangan ataupun tunas-tunasnya tumbuh subur, daun hijau pekat. Dan kalau untuk iklim ataupun cuaca, sepertinya bambu, jenis bambu apapun cocok ditanam di mana saja. Untuk perawatan bambu botol ini gampang ya. Yang pastinya dia nggak mau kekeringan, karena kalau kekeringan daunnya rontok. Cara penanaman bambu botol, sahabat bonsai bisa membelah rumpun dari batang induk bambu botol ini dan langsung ditanamkan saja. Untuk saat pertama menanam, untuk beberapa hari sahabat bonsai bisa letakkan bibit ataupun bambu botol yang baru ditanam ini di tempat yang tidak terlalu panas ataupun yang agak terlindung. Oke, demikian dulu pembahasan tentang bambu botol kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.